Nah, ini Kawasaki Ninja ya. Radiatornya gede banget. Udah digedein lagi penampakannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada semacam suhu panas ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau udah panas banget nanti dia naik bakalan ketahuan. Jadi kita bisa istirahat ya. Ini buat radiator juga bisa mengetahuinya seperti ini penampakannya. Kemudian di bagian sini ini dibikin yaitu plat lagi ya. Plat tengah. Terus baut-baut ya. Ini bagian atas. Kemudian untuk bagian bawah di sini nih, plat lagi, baut, nempel di bagian sini, kulit tengah. Itu cara merakit untuk radiator besar ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.